Bang Nurdin mau mengomentari soal infak-infak tadi. Bahwa untuk mengatasi semua persoalan itu, ya, sistem harus berubah. Oke. Okay. Sistem sekarang, baik, menurut saya sangat tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Apa jati kita? Kegotong royongan. Kegotong royongan itu tercipta ketika ada kebersamaan, ada kerjasama, kekeluargaan. Gitu. Sekarang nggak ada itu. Kekeluargaan itu udah nggak ada. Kebersamaan itu nggak ada. Berapa setoran kita pilih? Belum tentu juga. Akhirnya apa? Sistem sekarang itu menghasilkan masyarakat yang sangat pragmatis. Dan itu cenderung merusak moral bangsa. Sistem pemilunya, bayangkan ya? Saja seorang kepala desa. Dulu ketika kita memilih kepala desa itu tokoh. Sekarang memilih kepala desa kalau tidak punya duit itu tidak kamu kita terpilih, sekarang pun dia tokoh. Oke. Okay. Itulah buruknya sistem kita. Nah, oleh karena itu kembalikan kepada demokrasi Pancasila. Demokrasi kita sekarang bukan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal. Oke, okay. Akan panjang kalau kita bahas bagaimana untuk mengubah sistem pemilu ini, Bang Nurdin. Itu supaya bisa kita menyelesaikan seluruh persoalan kita, roba sistemnya. Kita simpan ini untuk episode berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.